kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Ini sejarah belum berakhir, bro. Ini sejarah sedang berlangsung. Alkitab mengajarkan akan tiba saatnya yang di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, semua akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya Yesus menangisi Yerusalem. Kan itu kan Yerusalem katakan mengumpulkan anak, tapi engkau tidak mau. Tapi pada saatnya akan terjadi. Kenapa orang Yahudi belum percaya atau di zaman Yesus tidak percaya? Orang Yahudi sekarang tidak percaya, jangan bingung. Sejarah lagi jawabannya. Dulu orang tidak percaya Yesus karena apa? Harapannya Mesias itu adalah tokoh politik yang memerdekakan Israel dari penindasan Roma. Nah, Yesus malah tidak mengatakan darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan. Loh, ini kan juru selamat mau mati nih. Murid-muridnya banyak yang mundur. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, mereka, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi yang dipikirkan itu adalah kerajaan politik. Makanya Yesus ditolak. Tapi Yesus menangisi Yerusalem. Sejarah harus berlangsung. Kamu lihat gedung yang megah ini, kata Yesus, ketika melihat bait suci yang luar biasa megahnya pada zaman itu. Diarahkan mata murid-muridnya. Akan tiba saatnya tidak satu pun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan. Yesus mengatakan itu tahun 33 Masehi, di awal tahun. Karena pada bulan Nisan dia disalibkan. Ya kan? Itu terjadi. 40 tahun setelah peristiwa itu kurang lebih benar-benar terjadi. Waktu itu, ini ngomong sejarah lagi. Orang Yahudi itu ada 3 sekte, 3 aliran. Yang pertama Saduki. Orang Saduki itu tidak pernah mikir Mesias karena mereka hidupnya sudah enak. Mereka menguasai bait Allah, aset ekonomi dikuasai. Yang kedua, masa rakyat yang banyak itu Parisi. Makanya masa rakyat yang banyak itu disebut Amharat. Orang-orang Parisi yang kedua itu. Yang ketiga orang-orang Eseni. Ini korban politik dari orang Saduki. Lalu mereka mengasingkan diri, mendirikan komunitas di sekitar Gua Qumran, Laut Mati. Ajaibnya Tuhan pakai mereka. Ditemukannya Alkitab Perjanjian Lama dari kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Ketika orang Parisi tidak puas dengan situasi mereka, mereka melahirkan kelompok baru yang sangat keras, namanya Zelot. Orang-orang Zelot ini yang memprakarsai pemberontakan terhadap Roma. Lalu mereka berontak, lalu muncullah perang Yahudi pertama. Mulai tahun 66 berakhir tahun 70 Masehi. Apa yang terjadi? Tanggal 9 bulan Ibrani Ab, tahun 823 setelah berdirinya kota Roma. Sama dengan 5 Agustus tahun 7 Masehi. Kira-kira pada saat mereka sembahyang Minka, kira-kira menjelang maghrib, asar itu ya, itu api memasuki ruangan kudus, kemudian masuk ruangan kudus, bait Allah benar-benar hancur. Itu sore hari tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Persis dengan yang disebutkan Yesus, tinggal tembok barat yang disebut dengan Hakotel HaMa'rifi, tembok barat. Orang Yahudi nangis-nangis di situ menyeratapi dosa-dosanya, kenapa kehilangan bait Allah. Tetapi orang yang nonton dia, ini mereka meratap, makanya itu tembok ratapan. Tinggal itu sudah habis harapannya. Lalu ada sebelum perang usai, ada seorang rabi. Rabi itu pemimpin agama Yahudi. Dia tahu ini gara-gara orang Zelot ini, kita sebentar lagi kehilangan bait Allah, kita kehilangan harapan masa depan kita. Lalu diam-diam dia mengutus utusan untuk berdamai dengan Roma. Lalu diterima sama Roma. Apa mau kamu? Saya nyerah, karena saya tahu ini akhir sejarah bangsa kami. Kami tidak punya lagi bait Allah. Karena itu, izinkan kami untuk pindah dari Yerusalem. Tapi izinkan kami untuk merinda masa depan kami bersama agama kami. Lalu Rabi Yohanan bin Zakkai itu diberikan tempat bersama para pengikutnya yang tersisa di sebuah kota yang namanya Yabne. Yabne itu dikenal dengan Yamnia, dekat Tel Aviv modern. Tinggal di sana mereka meneruskan agama Yahudi. Tapi agama Yahudi yang muncul di abad kedua setelah bait suci hancur beda dengan Yahudi yang sebelumnya. Bedanya di mana? Tidak ada lagi Yom Kippur dengan korban binatang.
ya toh, yang ada hanya doa-doa yang dipusatkan di rumah ibadat yang namanya sinagoge. Paskah masih ada, tapi korban domba Paskah tidak ada lagi. Hanya doa-doa yang dipanjatkan. Karena tidak ada bait suci, korban tidak sah untuk dilakukan di sana. Setiap Paskah tiba, mereka selalu mengenang Yerusalem. Tahun 130 berontak lagi orang Yahudi ini. Itu yang namanya perang Yahudi kedua. Kenapa saya ceritakan sejarah ini? Supaya Anda tahu sejarah kekristenan. Dan yang kekristenan yang kita hadapi ini, kalau aliran Pentakosta dari tahun 2000-an, tahun 1900-an, ketika terjadi penyuruhan Roh Kudus di Azusa atau apa, di Azusa Street. Tapi 19 abad yang lama tidak tahu sejarahnya. Akibatnya Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325, Da Vinci Code, bingung. Karena kita ini terlalu aliran. Gitu loh saudara-saudara. Makanya kita ini kembali ke pokok, kembali ke sumber. Kalau itu gereja pasti bersatu. Amin. Makanya saudara-saudara, perang Yahudi kedua, perang Yahudi kedua itu menang. Ini luar biasa. Kemenangan itulah selama hanya 4 tahun saja. Tahun 135 kembali Kaisar Hadrianus meluluh lantakkan Yerusalem. Nah, saat itu di mana posisi orang Kristen? Murid Yesus sendiri ada pengikutnya Zelot, namanya Simon orang Zelot. Artinya pada masa Yesus, Yesus sendiri menghadapi murid-muridnya yang ingin juga angkat senjata untuk melawan. Petrus sendiri ngiris itu, telinganya hamba imam besar. Artinya murid-muridnya itu, kalau orang Ambon bilang, kepala angin juga itu. Artinya apa? Karena itu kebutuhan mereka untuk mereka merdeka. Yesus katakan, kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan roh, bukan sekedar kemerdekaan fisik. Kalau kemerdekaan fisik, Indonesia juga bisa 17 Agustusan itu. Iya toh, setiap negara punya yang namanya kemerdekaan fisik. Tapi kemerdekaan rohani itu selama-lamanya dan itu kekal. Maka kemudian yang kedua ini, orang Kristen mundur, tidak mau lagi ikut-ikutan dalam harapan bangsanya. Kenapa? Karena kemenangan itu dirayakan luar biasa. Dan seorang rabi yang cukup senior saat itu, namanya Rabi Akiba, menganggap bahwa Simon Bar-Kokhba, pemimpin pemberontakan yang menang itu, diangkat jadi Mesias Israel. Makanya orang-orang Kristen mundur. Kalau untuk yang satu ini ya sudah, kita sayonara, selamat jalan, kita berpisah. Orang Kristen meninggalkan Yerusalem, pergi ke salah satu kota yang namanya, termasuk kota-kota Dekapolis, 10 kota Romawi, secara tepatnya di kota Pella di Yordania. Ketika Hadrian kemudian mengalahkan Bar-Kokhba, apa yang terjadi? Yerusalem kembali diratakan. Dan ketika itu, ini Yahudi ini supaya tidak berontak lagi, gimana ya caranya? Tidak boleh ada kata Yerusalem. Kata Yerusalem harus dihapuskan dalam sejarah. Karena setiap kali ada kata Yerusalem, mereka ingin kembali menyalakan pemberontakan. Kata Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Dan menurut catatan sejarah oleh sejarawan yang namanya Diocasius, di atas kota Yerusalem itu didirikan kuil untuk memuja dewa Jupiter. Di atas kuil, apa, di atas bait Allah itu didirikan apa namanya, kuil dewa Jupiter. Yang pertama, sehingga saat itu nama Yerusalem tidak dikenal lagi. Yang kedua, nama Israel harus dihapus dari sejarah. Yang lebih menyakitkan lagi, provinsi Yudea digabung dengan provinsi Syria dan namanya disebut Syria Palestina. Padahal Palestina itu musuh bebuyutannya Israel, bukan Palestina modern sekarang. Palestina modern sekarang ini kan provinsi Turki dulu. Ini Filistin lama itu. Jadi yang menamakan pertama Palestina itu Kaisar Pagan, yaitu Hadrianus. Sakit hatilah orang-orang Yahudi. Ketiga, tidak boleh satu orang Yahudi pun tinggal di kota suci Yerusalem. Termasuk Yahudi yang percaya Yesua Hamasia. Termasuk orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus harus keluar dari Yerusalem. Nah ini tapi ada yang tidak enaknya ini. Orang-orang Kristen yang bukan Yahudi boleh tinggal di kota Yerusalem. Kenapa? Karena kalau orang Kristen dari Batak, dari Barat, dari Jawa, kan gak ada ikatan emosional dengan Yerusalem. Tapi kalau orang Yahudi, entah itu Yahudi Rabbinik, entah Parisi, yang Yahudi Rabbinik kan sekarang jadi Parisi, entah itu Nasrani yang percaya Yesus kepada Yesus orang Nasaret, Yerusalem segala-galanya. Karena nasionalisme, patriotisme, Kristen non-Yahudi boleh tinggal di Yerusalem.
Yahudi semuanya enggak boleh tinggal di Yerusalem. Akibatnya terjadi perseteruan antara Yahudi dengan Kristen. Lalu orang Yahudi mengeluarkan kutukan terhadap orang Kristen. Inilah sejarah panjangnya begitu. Makanya Yesus mengatakan, apakah Yesus kehilangan iman yang lurus, iman yang benar karena penolakan orang Yahudi? Tidak. Yesus membedakan. Kalau soal teologi, soal iman Yahudi benar. Orang Farisi metode mengajarnya dipakai. Enggak apa-apa. Mereka duduk di atas kursi Musa, artinya apa? Boleh mengajar. Kalau dia mereka mengajar, kamu dengarkan. Tapi kelakuannya jangan kamu contohi loh. Tapi orang Samaria, apa Yesus membenarkan, Mbak? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Karena Mesias itu lahir dari suku Yehuda, bukan suku Lewi, bukan suku Yusuf yang melahirkan orang Samaria. Apalagi orang Samaria telah melakukan sinkretisme, mencampurkan Allah Israel dengan dewa-dewa asing. Nah, inilah sikap kita sebagai orang Kristen. Lalu, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Berarti bukan kerajaan dunia, karena kerajaannya tidak berkesudahan. Jadi saudara-saudara, jangan minder dengan siapapun yang disebut dengan Yahudi. Karena apa? Yahudi yang sekarang beda dengan Yahudi zaman Kristus. Jadi pada tahun 1947 terjadi apa? Penemuan naskah Laut Mati. Dan dalam penemuan itu ternyata orang Yahudi yang lebih tua dari Yahudi sekarang, namanya Esseni, ditemukan di gua keempat. Ada 11 gua. Di gua keempat itu mereka punya tafsiran terhadap kitab Nabi Daniel. Dan apa yang dikatakan? Dalam naskah Qumran, kode naskahnya 4Q246, kolom kedua, baris pertama, disebutkan apa? Bereh di El Yitamar Ubar Elyon Yikrone. Mereka akan memanggilnya anak Allah. Dengan sebutan anak Allah yang maha tinggi, mereka akan menyebutnya. Persis dengan yang tertulis di dalam Injil Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kau, sebab anak yang kau lahirkan disebut Kudus Anak Allah. Jadi orang Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi modern, dokumennya ditemukan di Laut Mati. Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Anak Allah. Maksudnya apa? Firman yang menjadi manusia. Lalu diulang lagi pada ayat 36. Elisabeth sanakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini bulan ke-6. Dan seterusnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita mencontoh imannya Bunda Maria.